Seberapa besar dosa kita di hadapan Allah? Sadarkah kita di malam ini datang di dalam rumahnya Allah dengan pikulan dosa di hadapan Allah? Salafun as-salihin, orang-orang tua kita terdahulu, mereka dengan bangga saat nanti dipanggil oleh Allah, ya fulan ibn fulan, mereka membawa pikulan-pikulan amalan-amalan kebaikan di hadapan Allah. Dengan dia mulailnya, dengan zakatnya, dengan qiraatul Qur'annya, dengan sedekahnya, dengan silaturahminya, mereka bangga di hadapan Allah lalu diperiksa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tersenyum lalu Nabi mengatakan, ya Rabbi, ini adalah dengan bangga memperkenalkan kepada Allah bagaimana kita di hadapan Allah dengan pikulan dosa yang kita bawa di hadapan Allah saat nama kita satu persatu dipanggil oleh Allah, ya fulan ibn fulan, dengan kemaksiatan yang ada di atas karung di dada, di atas pundak kita, lalu diperiksa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu Nabi dilempari kotoran, Nabi dilempari batu, Nabi dicaci, Nabi dimaki. Di akhir zaman ini tidak segan kita umat Nabi Muhammad melempari kotoran dosa ke wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi memberikan dan menetes air mata, lalu Nabi mengatakan, ya Allah, ini adalah umatku. Tetap kita dikenalkan oleh Allah agar kita mendapatkan keringanan dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka kembalilah kepada Allah, mohon ampunlah kepada Allah berkah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah mudah-mudahan kita dikenal oleh Allah, kita makin dikenal oleh baginda Nabi Muhammad.